Wih, Speedy. Oh, di toilet 67 part 3 nya. Oh, ini yang kemarin guys, yang di itu ya. Bentar, ini ada IGN nya ngapain ini? Ah, kamu ini ya. Oh, meninggal guys. Ini part tersedih sih menurutku cuy. Halo guys, what's up bro, balik lagi di channel gue Yupeng The Store. Dengan ini video reaction kembali dengan channelnya Speedarun guys ya. Speedaran atau Speedarun cuy. Mari kita lihat dari videonya Speedarun yang lain daripada yang lain ya guys ya. Beda ya guys ya. Oke guys, setelah kemarin kita mau reaction dari channelnya Bang Dafuk Boom, terus Fearland, terus ada lagi Doom Studio, kini kita melaju ke Speedarun cuy ya. Oke, buat teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian cuy ya. Yang baru tahu channel ini, subscribe sekarang juga cuy ya. Mari kita reaction Speedarun dari There Is Nothing We Can Do. Anjay, 16 detik sayangnya cuy, tapi nggak apa-apa, kita urut dari There Is Nothing We Can Do langsung ke SkiBD Encounter part 11 dan seterusnya cuy ya. Let's go cuy, kita langsung cus. Nah, oke guys, kita langsung cus aja guys ya. Ini part sedihnya ya cuy, kayaknya cuy ya. Ini kayaknya sedih sih. Oh, speakerman kenapa nih cuy? Oh, ini teringat yang kemarin cuy, Titan kameramennya ini ya, terkena hipnotis ya cuy. Wah, sedih dia cuy. Sekarang SkiBD Encounter part 11 ya cuy ya. Let's go, let's go, let's go. Seru nih kayaknya cuy ya. Oke, okay. Ini di mana cuy? Jok, jok. Oke, SkiBD yang kecil mulai datang. Ditembak nggak mempan kah? Oh, mempan cuy, mempan, 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 mempan. Oke. Bentar guys, ini kayaknya agak burem ya guys ya. HD-nya berapa sih ini? 280. Aduh, premium cuy. Premium cuy, nggak apa-apa lah ya. Oke lah. Oke. Kita lanjut cuy, SkiBD Encounter ya, dari Speedarun. Speedarun apa Speedarun, manggilnya nggak ngerti, aku nggak ngerti bahasa Inggris. Waduh, meledak guys. Oke, nah ini dia Titan. Eh, kenapa nih? TV kah? Oke, TV man. Waduh, dikeroyok 4 biji cuy. Muter. Meninggoy semua empat-empatnya cuy ya. Meninggoy empat-empatnya cuy. Lagi nih, wah, disuduk. Kok agresif itu guys, TV man guys. Biasanya tuh nggak terlalu agresif kayak gitu ya guys, cuman pukul-pukul gitu ya. Ini disuduk cuy, ditangkap langsung guys. Soalnya tadi mukanya terbang ya, jadi disuduk langsung ya. Ini kenapa? Ini kenapa kalian nongkrong doang cuy? Nonton apa itu? Wah 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 wah, kerja dong. Oh, di belakang itu siapa cuy, kok ada tanduknya? Oke, mengatur strategi cuy, meledak. Waduh, waduh. Oke, dia siapa sih, kok ada toiletnya di belakang ya? Widih, samurai SkiBD toilet cuy, ngeri 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 samurai ini. Wes. Oh my god. Samurai bulan sabit cuy. Wih. Widih. Oh. Waduh, ditusuk langsung guys, gila samurainya cuy. Oke cuy, kita langsung let's go lagi. Ini dia lanjutan dari SkiBD di hook. Ah, ini dia yang part 12 nya cuy. Lagi perjalanan kemana nih? Perjalanan kemana nih? Menarik sih guys. Keren cuy. Wih, keren banget sih. Keren banget guys. Bentar, bentar, ulang, ulang, ulang dulu, ulang dulu, ulang dulu, ulang dulu. Gue ngeliat dari deket kayak keren banget itu cuy. Lihat cuy, wih, keren sih. Di helikopter kameramen sama speakerman terbang cuy. Oke, okay. Speakerman Titannya terbang.
Kok itu di bawah hitam-hitam semua, kenapa ya, kayak tinta-tinta asap gitu ya? Ini siapa guys, betul-betul guys? Eh kok ngebur ngebayang-ngebayang gitu ya? Terjun. Oh, ini si pelanggar ini ya. Oh, mau nolongin guys. Oh, ini ulah dia cuy, hilang item-item ini cuy, ulah-ulah dia cuy. Oke, berapa kecepatan kan? Biasanya si pelanggar ini cepet banget cuy larinya cuy. Pacot-pacot ya kayak tadi, ngilang-ngilang cuy. Oke, 2 lawan 2 kah? Waduh, ada efek listriknya cuy ya, keren ya. Ada Chidori. Wah, tuh kan berapa kecepatan cuy. Cut. Cut. Wih. Ini sampai bingung. Oke. Ini dia musuhnya, guys. Yang samurainya tadi. 2 lawan 2 beradu kecepatan, guys. GG. Langsung kita next ya, guys ya. Kita next di Skip di Toilet 67 Part 3 Be Like Fanmade. Tapi ini yang fanmade ya, dari Speedaround ya, guys ya. Oke. Nah, ini dia, guys, udah mulai, guys. Fanmade-nya ya. Fanmade Skip di Toilet 67 Part 3-nya. Oh, ini yang kemarin, guys, yang di itu ya. Bentar, ini ada IGN-nya, ngapain ini? Ah, kamu ini ya. Oh, meninggal, guys. Ini part tersedih sih menurutku, cuy. Ngarcungir lu ya, pada senengan dia. Pada senengan, guys. Kenakan dia. Titan kameramen meninggal kah? Oke, speakerman udah mulai menolong. Laser oh, maga. Lasernya dikeluarin langsung, cuy. Ledak. Apa bener segampang itu speakerman? Oke, nice. TV Man Titan update datang, cuy. Waduh. Paling bantu membantu ya, bisa tolong menolong, cuy. Wih, lihat cuy. Lihat cuy. Ini. Tamengnya langsung keluar, cuy. Tamengnya cuy, lihat cuy. Wah. Langsung kan. Buset sih, keren sih ini. Tamengnya langsung keluar otomatis ketika diserang laser dari G-Man ya, guys ya. Waduh, dari belakang. No. Oh my god. Wah, rusuh guys. Waduh, ini hampir-hampir mirip ya, guys, sama channelnya Dafuk Boom ya, yang Skip di Toilet 67 di part 2. Nah, ini part 3-nya cuy. Cuman waktu di part 2 di Dafuk Boom itu di sana menampilkan ini terakhir, guys. Pas mau ngegorok lehernya sendiri tuh. Ah, di sini tuh. Nah, di sini selesai cuy, Dafuk Boom ya. Selesai, kita lagi menunggu juga nih Skip di Toilet 67 part 3-nya versinya Dafuk Boom ya, guys ya. Keren sih, keren. Gue seneng banget pas ini adegan ini sih cuy. Ini nih, mana tadi? Bukan. Yang mana ya? Ini pas datangnya bantuan nih cuy. Bentar, di sini ya. Nah, ini di sini. Nah, tiba-tiba semuanya gelap. Mental nih, guys. Mental nih. Boom. TV Man update datang membantu dan menolong teman-temannya, dua Titan ini yang sedang gugur cuy. Bukan gugur sih, kelelahan ya lo sepertinya. Ini dia guys, keren sih. Gue seneng banget guys, seneng banget. Lihat pertolongan dari TV Man ini. Waduh, keren. Lihat kan. Gue ini cuy, ini akan menjadi part tersedih di Skip di Toilet ya guys, karena kita mungkin saja kita bakal kehilangan satu Titan terkuat kita ya, andalan kita itu Titan kameramen ya. Ini meninggal dengan cara terhipnotis dari scientist ini ya cuy, menggorok lehernya sendiri cuy. Waduh. Oh no, ini sedih banget sih cuy. Ini part tersedih menurutku ya cuy ya. Oh no, Titan kameramen. No. Waduh. Boom. Untung Titan Speakerman-nya masih berada di sampingnya guys ya, tapi tetap kalah juga ya cuy, karena kalah kekuatan mungkin ya, capek ya guys ya. Speakerman sama Titan kameramen itu sebelumnya sempat fighting terlalu keras ya guys, sampai Titan kameramennya pun tangan kirinya atau kanan tadi ya kehilangan satu tangan dan dicoba memasang dari si Saw itu ya, senjatanya Saw itu ya, pakai gear gitu, seret gitu ya. Waduh, sampai sini malah terkena hipnotis,
menggorok layarnya sendiri coy. Waduh, sorry coy. Waduh, keren sih ini Speedarun ya, idenya ada aja ya. Tapi yang versi fanmade ya guys ya. Dipoyok dua orang masih sanggup deh guys. Kamu ya, uduk guys. Andalan yang dia tuh seruduk langsung, tangkep, hajar langsung ya. Waduh, selesai cuy, selesai cuy. Selesai, selesai, selesai. Oke guys, segitu aja video reaction kali ini dari channelnya Speedarun ya guys ya. Buat teman-teman yang belum like dan subscribe, barangkali tadi lupa belum like dan juga subscribe, silahkan subscribe sekarang juga, like sekarang juga, share sekarang juga guys ya. Oke, sampai bertemu lagi di next video and next time. Oke, bye-bye, thank you semuanya.